Oke, yes, dari makin semangat nih. Kayaknya nih gara-gara teman-teman pada subscribe nih, jadi makin hoki nih. Alright guys, back with me again bersama gue Opa Han. Nah, di video kali ini kita kedatangan pendan baru lagi guys. Yeay. Kali ini adalah pendan bangkrut, skill copotan dari Evo Aslan. Nah, buat teman-teman yang kemarin ngambil Evo Aslan, mungkin akan sedikit menyesal kalau misalnya skill dari Evo Aslan ini dijadiin pendan sekarang guys. Oke, langsung aja kita ambil 4 material doang guys. 4 material S dengan A-nya 3, A+-nya 2 guys. Kita mulai dari A+ dulu seperti biasa ya guys ya. Let's go! Let's go! Wadaw! Oke, kita mulai dari free draw dulu guys. Kita buka. Aduh, belum. Lagi milisnya 4 biji, kita kosongin dulu ya guys ya. 1 2 3 dan 4. Ah, masih belum ada guys. Langsung aja kita mulai. 50 diamond, 13.000, dapat gak sih? Harusnya sih dapat ya guys ya. Semoga aja gue bisa dapat kurang dari 5.000 ya guys. Apalagi mengingat pendan ini sebetulnya kalau misalnya teman-teman mau skip juga boleh aja sih. Yes, dapat A+-nya, mantap. 1 biji A+-nya lumayan guys. Kita draw lagi ya guys ya. Yang bagus adalah kalau misalnya helm scarecrow ya yang kita tunggu-tunggu. Tampaknya sih itu akan ada di bulan Desember. Setahu gue sih kalau misalnya buffnya itu ada sekarang, biasanya 1 bulan lagi pendannya muncul guys. Di bulan Desember kayaknya bakalan banyak yang bagus-bagus loh guys. Kalau misalnya teman-teman mau nabung DM, November saatnya guys. Teman-teman tabung selama 1 bulan, terus baru ngebakar atau ngeburnnya itu di bulan Desember guys. Mengingat ada event Natal, ada event macam-macam juga ya guys ya. Kart bulanan biasanya di bulan Desember GGGG guys. Oke, dari tadi baru dapat A+-nya aja nih, belum dapat material A dan material yang lainnya guys. Yes, dapat material 2, baru ngomong aja langsung dikasih guys. Material A dapat 2 guys. Kita butuh material A+-nya 1 dan material A-nya 1 lagi guys. Sebentar. Ada yang bersinar tapi nggak dapat guys. Oke, kita coba lihat lagi ya guys. Aduh, bukan gua lagi, namanya Gigi. Gigi siapa nih? Apakah Gigi penyanyi? Aduh, masih belum dapat juga guys. Lagi milisnya sudah di angka 8 guys. Aduh, come on. Ayo dong. Udah 10, langsungnya kita buka satu-satu aja guys. Semoga aja bisa dapat A+-nya dong. Kasih gua A+-nya dong, please. Aduh, masih belum dapat guys. A+-nya kurang 1 lagi loh guys. Dan material A-nya juga masih kurang 1 guys. Oke, nanti abis di angka 12.000 mungkin gua akan ke depan dulu ya. Aduh, malah kepencet lagi ke depan. Sebentar ya. Kita buka dari A+-nya dulu nih guys. Ayo, aduh. Lucky milisnya ternyata masih kurang, guys. Nah, dapat material A-nya 1, berarti A+-nya kurang 1 lagi untuk mendapatkan 1 S pertama kita, guys. Gue sih berharap separah-parahnya sih 4.000 ya, guys. Kalau 8.000 sih parah. Harusnya 4.000 secara 1.000 1 S, guys. Nah, kita coba lagi, guys. Aduh, udah 11.994, berarti gua ke depan dulu deh. Kita ambil yang gratisan dulu kali aja di spam guys. Nah, yang seperti ini masih banyak nih, yang chest-chest yang belum gua buka ya, apa kotak-kotaknya gitu loh. Kotak pendanya belum gua buka guys. Dapat material A lumayan, secara gratis sih boleh-boleh aja ya guys. Cuman A+-nya masih belum nih guys. Ya udah, yang penting kita kumpulin dulu materialnya yang ada, yang dikasih kita ambil dulu aja deh. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, Happy Hour Event Reward ini adalah Scarecrow, guys. Jadi, mungkin 1 bulan lagi bakal ada. Jangan-jangan malam minggu depan udah ada nih pendannya, tapi kayaknya sih unlikely ya, alias
kayaknya masih belum lah. Kayaknya bulan Desember, guys. Bulan Desember bakalan banyak yang bagus-bagus, jadi save diamond teman-teman, guys. Aduh, masih belum ada. Baru 1 A ya, guys, dapat dari gratisan. Oke, kita ke A plus lagi sampai di angka 11.000. Kalau misalnya belum dapat apa-apa, berarti gua harus pindah nih ke A nih, guys. Aduh, kok dajal ya? Ini dajal loh kalau misalnya belum dapat A plusnya loh, guys. Karena A plusnya susah, kita coba di A aja kali ya, guys ya. Kita tes kali aja yang di A malah di spam, guys. Ayo dong A plusnya dong. Aduh. Dajal ya. Teman-teman gimana nih teman-teman? Bagus gak sih teman-teman drop rate-nya? Ah, dapat material A, lumayan guys, tapi gua butuh A plus nih. Dari tadi material A doang, guys. Aduh. Bersinar 2 biji tapi masih belum dapat, guys. Aduh. Ayo dong material A plus-nya dong. Aduh, gila. Kok dajal sih, guys? Udah hampir 2000 belum dapat 1S sih, gila loh, guys. Ih, udah penuh lagi Lucky Millions-nya. Kita buka satu-satu lagi ya. Kayaknya gua harus ganti dulu nih kayaknya nih. Aduh, udah mulai pencet 33 juga masih belum dikasih aja nih. Ada sih kayak yang katanya dan itu di bawah 3000, guys. Wah. Gua masih belum nih, guys. Oke, kita balik lagi ke depan. Gua jual dulu deh, bentar ya guys. Oke, dijual semua. Kayaknya gua harus ganti deh nih. Bentar, cancel dulu. Nah, udah gua ganti Nuyim. Terus gua akan balik lagi ke A plus. Ke A plus lebih hoki daripada A ya. A lebih parah lagi loh, guys. Coba kita ambil dari A plus aja kali ini, guys. Aduh, gila, dajal banget. Apa gua harus relock ya? Kayaknya gua harus relock deh, guys. Udah 10.900 masih belum dapet loh, guys. Oke, udah gua relock, guys. Langsung aja kita mulai, guys. Ah, nih kita ke A plus lagi. Semoga aja kali ini hoki ya, guys ya. Aduh, nih kayaknya bakalan buang banyak DM loh, guys. Pusing nih. Nah, dapat material A lagi. Gua sih sebel banget ya kalau misalnya material A yang di spam banyakan ya, guys. Soalnya biasanya sih bakal dajal banget ini. Harus A plus terus yang keluar, guys. Aduh, bersinar tapi belum dapet A plusnya nih. Gimana ini A plusnya? Buset dah. Ayo dong material A plusnya dong, please. Ada yang bersinar tapi bukan nama gua, guys. Gila banget. Udah 10.500, hampir 3.000, guys. Ayo dong material A plusnya dong. Bersinar 2 biji tapi belum ada nama gua, guys. Gila nih, dajal banget ya. Aih. Aduh. Kasih material S-nya dong. Nah, ini material S nih. Ah, material A lagi. Buset dah. Sebel deh kalau kayak gini mah. Ayo GM. Ih. Ini gila banget, guys. Ini gila banget. Aduh, gua buka dulu deh. Lucky Millions-nya sampai habis satu-satu aja kali ya, guys ya. Nah, ayo dong. Material A plusnya dong, please. Masih belum dapet loh, guys. Gila material A plusnya, guys. Gila. Cuma satu dari tadi material A plusnya. Gila, dajal banget ya. Coba kita buka giniannya dulu deh. 3 kali atau 4 kali biar ngereset, guys. Ih, kali ini gua kena lagi nih. Di akun utama lagi, aduh. Nah, bersinar 2 biji, guys. Masih belum dapat lo, guys. Mungkin abis ini gua akan puasa pendan dulu untuk di akun yang ini, guys. Gua akan puasa dulu abis ini yang terakhir nih, guys. Sampai di bulan Desember baru gua kejar, guys. Kayaknya seperti itu ya, guys ya. Soalnya nih teman-teman juga bisa lihat nih, dajal banget. Nah, dapat A plusnya akhirnya. Buset dah. S pertama kita, guys. Gila, S pertama gua sampai di bawah 10.000 baru dapat loh. Kurang ajar ini.
Ayo dong, langsung dapat A+-nya lagi dong. Ayo dong, please. Tadi ya berapa sih 13.000? Berapa sih dia? Aduh, masih belum dapat juga loh, guys. Ih, gila ih. Gajal banget, anjir, anjir. Materialnya dong, material A+-nya dong. Aduh. Material A+. Aduh, material A doang di spam, guys. Kalau misalnya material A terus susah, guys. Aduh, A+-nya pasti susah banget kalau misalnya material A yang di spam terus ya. Ayo dong material A+-nya dong. Masih belum dapat, pusing gua, guys. Wah, gila nih. Idih, gila, redeem max lagi. Lucky Malaysia, kita buka lagi Lucky Malaysia ya, guys ya. Ini sih bakalan habis banyak sih, guys. Kayaknya sih bakal habis 7.000-an. Perasaan gua kayak gitu nih. Semoga aja, yes, dapat A+. Semoga aja nggak terjadi. Semangat baru sudah muncul karena dapat dari gratisan, dapat dari Lucky Millets. Yes. Ayo dong, ayo please tolong dong. Tolong, semoga bisa dapat ya. Yes, dapat material A lagi. Semoga A+-nya di spam banyakkan dong please GM. Jangan bikin susah. Yes, dapat material A+-nya lagi guys dari Lucky Millets. Dua kali berturut-turut di 10 Lucky Millets guys. Gila banget. Tolong dapetin lagi satu lagi dong A+-nya nih. Makin lama berharapnya makin besar guys. Aduh, kita buka lagi. Nah, kita coba reset lagi ya. Dari sini kita buka normal item gacanya mungkin sekitar 3 atau 4 kali dulu guys, supaya kita nggak ngebuang-buang DM guys. Kalau misalnya udah dajal kayak gitu, biasanya gue melakukan hal ini ya guys ya. Nggak perlu 3 kali atau 5 kali, sekira-kiranya teman-teman aja sih. Maksudnya nggak ada batasan gitu loh. Kalau misalnya ini kan keluar udah banyak, diharapkan yang nggak keluar materialnya sudah terlewati guys. Tuh kan teman-teman bisa lihat sendiri, langsung dapat A+-nya lagi guys. Waduh, mantap banget. Nah, kali ini udah mulai hoki guys. Aduh, kasih A+-nya dong. A+. Ah, sebentar, gua balik dulu guys. Sebentar dulu nih guys. Kita coba lihat dulu udah berapa biji, ntar kelewatan lagi. Kita butuh 4 nih. Kurang 3 A+ lagi. Oke, kita coba ambil lagi dari A+ aja ya guys ya. Nah, material A+ dong. Ada yang bersinar 2 biji tapi masih belum ada nama gua guys. Materialnya bersinar lagi tapi di PHP doang guys. Aduh, banyak PHP nih GM nih, kurang ajar. Yes, dapat lagi guys. Mantap. Wow. Kurang 2 lagi guys. Kurang 2 lagi guys. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, teman-teman tolong subscribe dulu ya guys ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang guys. Dan jangan lupa nih teman-teman, kalau udah subscribe, teman-teman pencet tombol notifikasinya supaya mendapatkan informasi yang terkini dari channel ini guys. Oke, yes, jadi makin semangat nih. Kayaknya nih gara-gara teman-teman pada subscribe nih, jadi makin hoki nih. Satu lagi guys. Tapi sebetulnya sih udah normal aja sih, nggak termasuk hoki-hoki banget ya. Soalnya gue habisnya udah cukup lumayan banyak nih guys. Kayaknya udah hampir 5.000 loh guys. Ayo dong A+-nya satu lagi guys. Satu lagi GM, tolong dong kasih gue S atau satu A+ deh, biar keren gitu loh. Nah, ada yang bersinar. Ah, dua-duanya S lagi, astaga. Ya udah deh, kita buka Lucky Millets aja deh. Kan udah 9 nih. Sekali aja langsung dikasih A+-nya loh guys. Gila, gua hoki banget Lucky Millets-nya dapat A+ 2 kali guys. Waduh. Ayo dong, satu A+ lagi. Gua butuh A+ lagi. A+ lagi. Tolong. Tolong A+ lagi dong, satu biji aja. Aduh, masih belum dapat juga nih. Aduh. Ah. Ayo 50 diamond lagi, kita coba buka guys. Ayo dong, satu lagi A+-nya loh. Nah, ada yang bersinar. Astaga, 8.000 sudah jatuh guys. Yes, akhirnya gua dapet.
Wow. Berarti gue habis 5.000-an loh guys. Bukan termasuk hoki sih guys. Ini normal nih guys. 5.000. Harusnya kalau betul-betul normal ya 4.000. Tapi kalau 5.000-an masih oke lah. Tapi kalau misalnya di atas 7.000, gue udah bisa bilang ini adalah dajjal guys. Nah gue jadi bingung nih guys. Ada Bear Tarot Card, ada Ice Storm Bubble Gun nih. Gue bingung. Bear Tarot Card gue juga butuh. Tapi karena gak ada versi supernya, jadi gue mungkin gak ngambil Bear Tarot Card. Gue akan ngambil Ice Storm Bubble Gun aja kali ya guys. Tapi masih gue pikir-pikir dulu deh ya guys ya. Kita ambil dulu yang Special Light of Honor-nya. Teman-teman kalau misalnya pemain baru ya teman-teman ya, teman-teman harus ingat loh guys, Special Light of Honor ini ada waktunya nih guys. Teman-teman bisa lihat juga ini 11.09 sampai 11.12. Jadi di tanggal 12 ini akan jadi material biasa. Jadi teman-teman harus cepat Special Light of Honor atau cepat-cepat combine ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman belum ada UA-nya, kalau misalnya udah ada UA-nya ya di skip aja. Oke, kita buka semuanya. Oke lah, jadi begini aja video gua kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, comment, share sebanyak mungkin ke semua sosial media teman-teman ya guys ya. Itu kalau teman-teman suka dan teman-teman mau guys, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi guys. Alright guys, see you guys in the next video. Buatan!